Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pengajian Nurul Mubin. Semoga kita bisa dan sudah ketemu ya, kenapa kita harus mencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berkah ini kita mengaji mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu hadratu Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun utawi iki ku fasal fi mu'jizatihi ing dalam pira-pira mu'jizati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu'jizat itu apa? Sesuatu yang mendobrak, yang tidak, yang di luar kebiasaan, sesuatu Allah ciptakan tidak sesuai kebiasaan, di luar kebiasaan. Biasanya orang yang terjun ke api itu gimana? Kebakar buatan. Apalagi apinya gede ya. Biasanya gimana? Kebakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dicemplungakan kekobaran apinya Namrud itu, ternyata selamat. Apinya malah terasa dingin. Itu berarti kan tidak sesuai dengan kebiasaan. Itulah namanya mukjizat. Cuman kata guru kami itu ya, Al-Imam Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita pun itu mukjizat. Itu luar biasa, kita enggak sanggup untuk menciptakannya, enggak sanggup. Mata bisa melihat itu kayak gimana coba? Hah? Bisa boten kita? Ada enggak orang yang hebat menciptakan mata gitu? Itu luar biasa sebenarnya. Yang kita alami setiap hari ini luar biasa juga sebenarnya. Tapi karena jadi kita terus-menerus menyaksikannya, ngelihatnya terus-menerus, akhirnya biasa. Wajah yang begitu sekotak begini aja, tapi Allah ciptakan berbeda-beda. Ada seniman yang bisa melukis sebegitu tidak terbatasnya wajahnya. Ada kan? Itu mukjizat sebenarnya. Kita bisa hidup, tidur dan sebagainya, itu semuanya adalah mukjizat sebenarnya. Cuman kita saja ini yang apa? Nganggapnya biasa. Kalau dipikir-pikir itu luar biasa semua itu. Ya. Nah, bedanya mukjizat yang Allah kasihkan ke para rasul itu memang langka. Tidak kita temukan dalam keseharian. Jadi benar-benar supranatural gitu ya. Bahasanya apa? Prof Ato itu supranatural. Ya gitu. Tapi sebenarnya ya tadi kebiasaan itu pun adalah mukjizat, sesuatu yang melemahkan. Bahasa mukjizat secara bahasa itu sesuatu yang melemahkan musuh. Musuh enggak bisa menirunya. Ya semuanya itu enggak bisa ya. Mendatangkan matahari pagi dari terbit dari timur ya. Terbenam di arah barat. Itu
Luar biasa itu. Ada enggak yang bisa menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari? Waktunya sesuai terus itu ya. Itu semuanya sebenarnya adalah mukjizat ya. Cuman disempitkan untuk nabi itu yang apa? Yang benar-benar di luar kebiasaannya, supranatural itu bahasanya profesor. Ya bismillahirrahmanirrahim wa mu'jizatuhu. Maksudnya tadi ya, maksudnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, maksudnya jadi ketika Rasulullah bisa berisra mi'raj ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, begitu singkatnya, itu kita tidak perlu heran. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya maklum saja, wong Allah yang menciptakan semuanya. Paham ya? Tidak mustahil ketika Allah berkehendak. Maksudnya begitu. Jangankan Isra, yang kita rasakan sekarang, kehidupan sehari-hari ini juga luar biasa, sudah luar biasa. Apalagi Isra Mi'raj itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya jangan memustahilkan Isra Mi'raj, sedangkan yang kita alami sehari-hari juga sebenarnya mustahil kalau bukan Allah yang menciptakan. Mustahil semualah kalau pakai apa? Tidak mencampur tangankan adanya Allah. Mustahil semua. Kita bisa ngomong seenak di dewek. Kok bisa? Huh? Mulutnya sebenarnya. Ya ketika mati urbis itu gimana coba? Itu luar biasa itu ya. Itu maksudnya begitu ya. Jadi jangan mengingkari mukjizat. Sumbernya Allah. Kalau mengingkari mukjizat ya ingkari ini yang kita rasakan ini sehari-hari mata dan sebagainya itu. Kalau enggak ngelihat Allah mah semuanya ge, jangan dilihat dari Allah itu semuanya luar biasa semuanya. Pemujizatulan utai pira-pira mujizati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku katsiratun uakeh tablughu kang nyampe apa mujizat ulufan ing pira-pira ewu. Mujizatnya Nabi itu banyak sekali, bisa sampai ribuan, kata Mbah Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Wa ya utawi mukjizat iku masyhuratun, terkenal fi kutubil hadithi ing dalam pira-pira kitab hadis ya. Ribuan mukjizat itu sudah makruf, sudah terkenal dalam kitab-kitab hadis. Kita tahu sendiri ya, Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari itu juga merupakan ahlul hadis, berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Famina mangka iku setengah saking mukjizat Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an Al-Karimu kang mulia. Al-mukjizatu kang dadi mukjizat atau kang ngapesaken musuh. Nah, secara bahasa mukjizat apa? Kang ngapesaken musuh, melumpuhkan musuh. Mukjizat. Adh-dhahiratu kang jelas wa dilalatulan petunjuk. Al-bahiratu kang mencorong. Al-bahiratu kang mencorong. Di antara sekian ribu mukjizat yang paling tampak adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang jelas, bukti yang mentereng. Yang sampai sekarang kita bisa saksikan. La ya'tihi
ora nekani ing Al-Qur'an, ora nekani ing Al-Qur'an apa al-batilu batil mimbayni yadaihi saking arpi Al-Qur'an wala min khulfilan ora saking burini Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak pernah disusupi kebatilan baik dari depan maupun belakang, tidak pernah disusupi kebatilan, pemalsuan dan sebagainya, enggak pernah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Tangzilun ai huwa tegesi utawi Al-Qur'an, ai huwa tulis ya, ai huwa. Ai huwa tegesi Al-Qur'an iku tangzilun dan turunaken. Iku tangzilun dan turunaken min hakimin saking Allah zat kang maha bijaksana. Saking Allah zat kang maha bijaksana. Hamidin kang terpuji. Hamidin kang terpuji. Ajaza ngapesaken. Ngapesaken sapa Allah atau ngapesaken sapa Al-Qur'an? Nah, Al-Qur'an aja biar pas. Ngapesaken sapa Al-Qur'an al-bulagha'a ing pira-pira ahli sastrawan. Ing pira-pira ahli sastrawan, ahli balaghah. Yang pira-pira sastrawan gitu ya, yang pira-pira sastrawan. Wa yahum lan megelaken sapa Al-Qur'an, lan nantang, lan mahayakaken sapa Al-Qur'an, ing nantang sapa Al-Qur'an ing bulago, ayuk tu ing yento bisa nekaaken sapa bulago, ing yento bisa nekaaken sapa al-bulago. Bisuratin kalawan surat minhu saking Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun dari Allah yang maha bijaksana yang terpuji. Al-Qur'an itu telah melemahkan, melumpuhkan sastrawan-sastrawan Arab, pujangga-pujangganya. Bahkan Al-Qur'an menantang kepada mereka agar mampu membikin sastra yang menyamai satu surat aja dari Al-Qur'an. Bisa enggak? Coba ditantang. Walau ista'anu senajan jaluk tolong sapa bulagha. Senajan jaluk tolong sapa bulagha bi jami'il khalqi. Kelawan sekabehane makhluk. Walaupun mereka meminta bantuan dengan semua makhluk, enggak apa-apa. Silahkan, asal dapat mendatangkan satu surat seperti surat Al-Qur'an. Silakan ditantang. Qala dawu sapa Allah taala. Ini surat Al-Isra ya. Kul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din tahira. Kul ngucap sirah Muhammad. Kul ngucap sirah Muhammad. La ini jitamaat yakti demi yakti demi yakti lamun dah dikumpul. Demi yakti lamun dah dikumpul. Apa al insu menungse wal jinnulan jin. Ala ayatu ingatasi yento nekaaken sape ing swajin. Ingatasi yento nekaaken sape ing swaljin bimithli hadzal qur'ani kelawan padane iki-iki Al-Qur'an, kelawan padane iki-iki Al-Qur'an la yatuna. Mangka ora bisa nekaaken sape al ins wal jin. Mangka ora bisa nekaaken sape al ins wal jin bimithlihi kelawan madani Al-Qur'an, kelawan madani Al-Qur'an walau kana senajan ana sapa ba'duhum sebagiane al-ins wal jin li ba'din maring sebagian liane iku dhahira kang nulungi. Allah nantang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, katakanlah Muhammad, andai pun semua manusia, semua jin bekerja sama untuk menciptakan, menulis karya seindah seperti Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak bisa mendatangkannya.
Yang serupa dengan Al-Quran aja gak bisa, apalagi yang benar-benar Al-Quran. Gak bakal bisa. Walaupun sebagian dengan yang lainnya saling bekerja sama, gak bakal bisa. Sampai hari ini gak ada yang bisa. Fatajadalahum mangkenantangi ing bulagho, mangkenantangi ing bulagho, maka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mekan-mekan ayatu. Rasulullah menantang para pujangga itu semua agar melakukan demikian tadi sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Maka trotim kelawan serta akehi bulagho wa fasahatihim lan fasahi bulagho wa syiddati adawatihim lan banget musuhe bulagho lan banget nyatrune bulagho. Padahal sastrawan saat itu, pujangga-pujangga saat itu mencapai masa kemasannya, banyak sekali ya sastrawan itu, mereka fase-fase semuanya, banyak banget yang fase, dan terakhir mereka sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya itu dari Allah. Ya udah, kalau enggak percaya dari Allah silahkan aja. Kalian yang pujangga lebih pujangga daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah enggak pernah berguru, enggak pernah bisa baca. Memiliki Al-Qur'an dan mengaku dari Allah. Mereka mengingkari. Ya udah, kalau mengingkari enggak percaya ini dari Allah, bisa diciptakan dengan kemampuan manusia, silahkan saja kamu bikin seindah Al-Qur'an. Silahkan. Kamu kan lebih pujangga, ya, lebih fasih daripada Nabi Muhammad. Misal pengakuan mereka memusuhi Nabi Muhammad, tidak percaya wahyu itu dari Allah, silahkan. Tapi ternyata fa'ajazu, mangke apes sapa bulagho, mereka tidak bisa, apes mereka enggak bisa. Andalika saking makan-makan ayat tu ila yaumina tumeka maring dina kita, tumeka maring dina kita hadza rupan iki yaum. Maka sastrawan-sastrawan itu yang mengingkari Al-Qur'an dari wahyu tapi ditantang, ternyata mereka pun tidak bisa mendatangkan karya tulisan, karya sastra minimal sebanding dengan Al-Qur'an. Walaupun satu surat enggak bisa mereka. Sampai hari ini enggak ada yang bisa. Makanya kata Al-Habib Profesor Quraisy Shihab, dengan bukti sejarah seperti ini saja tidak ada yang bisa menyaingi Al-Qur'an, itu sudah cukup bukti bahwa Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kualitas sastranya saja, kualitas bahasa Al-Qur'an, ya, satu bukti itu saja sudah cukup bahwa ini nih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakta historis tidak ada yang bisa mengungguli Al-Qur'an. Ngelihat ketelitian bahasa Al-Qur'an sudah cukup ini membuktikan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman Nabi Muhammad diturunkannya Al-Qur'an ini, masyarakat Arab itu begitu gandrungnya sastra. Menekuni sastra itu gandrung banget. Kebanggaan seseorang dan suatu suku itu ketika mereka memiliki pujangga. Senang ini kan. Tapi tidak mampu satu surat pun. Ya. Tidak mampu. Ada yang nantang. Benar, kayak Musailamah Al-Kadzab. Bikin surat beneran. Memenuhi tantangan Allah.
memenuhi tantangan Al-Qur'an. Tapi ketika dibaca diketawain. Diketawain oleh sastra yang lain. Ada itu, ada ya. Surat apa? Surat katak apa-apa itu. Ada. Tapi dikritik sama sastrawan yang lah, ya jadi ketawaan. Jadi enggak ada yang sepadan. Wa amal mu'jizatu lan anapun utai pira-pira mu'jizat ghairuhu kang seliani Al-Qur'an. Ghairuhu kang seliani Al-Qur'an iku fala yumkinu. Mangke ora mungkin, ora kongang. Tidak mungkin. Apa hasruha ngitung mukjizat abadan ing dalam selawase. Adapun mukjizat-mukjizat selain Al-Qur'an tidak mungkin bisa dihitung selama-lamanya. Enggak bisa. Mukjizatnya Nabi itu banyak sekali. Li anna karena teman setune mukjizat iku katsiratun akeh jiddan kelawan banget. Karena mukjizat Nabi itu banyak sekali. Wa mutajaddidatun kang langkang dadi baru. Langkang dadi baru mutazayyidatun kang tambah-tambah. Selain banyak banget juga lahir mukjizat-mukjizat baru yang terus bertambah sampai sekarang. Kenapa? Li annal haqqo karena teman setune pendapat kang hak. Karena teman setune pendapat kang hak iku anna karomatil auliya. Teman setune pire-pire karomahe pire-pire wali. Teman setune pire-pire karomahe pire-pire wali iku min mu'jizati nabiyhim. Iku min mu'jizati nabiyhim setengah saking pire-pire mu'jizat nabine auliya. Iku setengah saking pire-pire mu'jizat nabine ambiya. Kenapa mukjizat Nabi itu terus terbaharukan, terus bertambah? Karena sesungguhnya menurut pendapat yang benar adalah karomah-karomah para wali itu digolongkan termasuk mukjizat Nabi mereka. Jadi umpama kita mendengar karomahnya Wali Songo, itu ya termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus terbaharukan, terus bertambah. Nah, kalau karomah itu daya supranatural orang wali. Ya. Dan seorang wali itu juga tidak mau memperlihatkan karomahnya. Enggak mau. Itu dari Allah. Sebagian malah yang mengatakan bukannya wali yang membuat karomah, wali melakukan sesuatu ternyata Allah menjadikan perbuatannya wali itu melebihi adat istiadat. Jadi enggak sengaja wali melakukan karomah pun enggak sengaja. Itu Allah yang melakukan. Ya. Sehingga apa? Mereka tidak mau kelihatan karomahnya. Maka mereka sebagian enggak ngaku sebagai wali, enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngaku sembarangan itu enggak ada. Bukan jadi jualan enggak. Itu karomah. Sedangkan kalau ma'unah, pertolongan Allah yang di atas adat istiadat ya, diberikan kepada orang soleh, hambanya yang soleh itu namanya ma'unah. Yang terakhir istidroj. Istidroj itu kelebihan yang Allah kasih ke orang yang fasik. Hamba Allah yang fasik bahkan yang kafir sekalipun. Itu namanya apa? Istidroj. Jadi kita punya empat hal yang melebihi yang terjadi di luar adat
istiadat. Pertama Pak, mukjizat untuk Nabi dan Rasul. Kedua adalah karomah untuk seorang kekasih Allah. Ketiga maunah untuk orang soleh, hamba yang soleh. Yang terakhir apa? Istidraj untuk orang yang toleh, yang bejat, baik itu fasik maupun kafir. Ya, dukun-dukun itu bisa sakti itu namanya apa? Istidraj. Musailamah al-Kadzab itu kalau ngeludah ke sumur, sumurnya langsung apa? Kering. Itu kan kelebihan ya. Itu istidraj. Kalau ngusap ke anak kecil ya. Ngusap kepalanya anak kecil itu akhirnya malah apa? Rambut anak kecilnya enggak tumbuh-tumbuh itu. Jadi botak sebelah itu. Itu istidrajnya siapa? Musailamah al-Kadzab. Orang-orang yang ngaku nabi di zaman masih hidupnya nabi. Itu Musailamah al-Kadzab. Akhirnya ketika Nabi Muhammad wafat diperangi oleh sahabat Abu Bakar yang terkenal di perang Al-Yamamah. Itu memerangi siapa? Musailamah al-Kadzab. Itu punya istidraj itu. Makanya kaumnya percaya. Walakin nadkuru, tetapi ini bakal nyebut siapa kita maing perkara tayasarokang gampang apa ma minha sake mu'jizat. Meskipun banyak tak terhitung, kami di sini akan menyebutkan mujizat-mujizat yang mudah. Contohnya apa? Kang shikokil komari, kaya kepecahi atau sigare rembulan. Kaya sigare rembulan. Itu sama NASA sudah dibuktikan bahwa Al-Qur'an bahwa bulan itu ada retakan yang merata. Berarti pernah kesigar kapan? Ya ini pas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habsi syamsi lan ketahane matahari. Matahari pernah ditahan, tidak beredar, pernah ketahan. Oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Nah itu mukjizat Nabi. Terus wana ba'il ma'ilan nyumbere banyu, wana ba'il ma'ilan nyumbere banyu mimbaini asobi ayin saking antarane pire-pire jarine Kanjeng Nabi. Saking antaran pire-pire jarine Kanjeng Nabi. Nah. Kalau enggak salah ini ketika peristiwa Hudaibiyah. Para sahabat kekurangan air. Akhirnya muncul air itu dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak menjadi sumber ya. Wa taktsiril ma'i lan ngakehaken banyu. Wa ta'amilan panganan bibarokatihi kelawan barokahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ngasih segelas susu, padahal satu gelas loh itu bisa mengenyangkan semua sahabat yang hadir yang jumlahnya puluhan, kenyang semua padahal satu gelas. Kenyang semua. Sampai terakhir baru diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan pun sama ya. Ini terjadi ketika perang Khandaq. Sahabat Jabir bin Abdullah ngelihat Nabi kan sepertinya sudah lapar ya. Sampai apa? Mengikat batu di perutnya beliau. Akhirnya Sahabat Jabir minta istrinya agar apa? Masak. Ternyata cuman punya apa? Satu kambing kecil dimasak. Bisik ke Nabi Muhammad, nanti setelah ini saya undang ke rumah. Istri saya sudah masak.
bisik-bisik padahal tujuannya mah Nabi Muhammad dan beberapa orang aja lah pengennya. Ternyata Nabi Muhammad apa? Mengundang semua yang kerja parit itu. Woi, sahabat semuanya diundang Jabir ke rumahnya. Jadi semua sahabat yang kerja memahat tanah itu, bikin parit itu, semuanya ke rumah sahabat Jabir. Lah sahabat Jabirnya kape primen gini. Tapi berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kebagi kebagian, kenyang semuanya. Padahal cuma satu apa? Satu kambing. Luar biasa. Ini mukjizat juga. Dan beberapa kekasih Allah sering seperti ini juga. Ya, mengadakan haul banyak banget. Masaknya cuma seberapa, tapi semuanya cukup untuk jamaah. Wa tasbihi tu'ami lan maca tasbihi panganan. Makanan itu pernah bertasbih. Didengar, kedengeran itu. Wa haninil jadhi'i lan ngerintihi pelepah korma. Ngerintihi pelepah korma. Jadi Rasulullah itu pertama setiap khutbah Jumat menaiki panggung yang terbuat korma. Jadi pelepah korma aja panggung, mimbarnya itu. Tiba-tiba ada sahabat yang ngusulin dibikin panggung pakai kayu sebagainya. Akhirnya pelepah korma disingkirkan dari tempatnya. Otomatis tidak lagi dipegang oleh Rasul. Nangis pelepah kormanya. Sampai sahabat itu mendengar rintihan pelepah korma. Bayangkan, pelepah korma baik, nangis. Ora disentuh lagi oleh Nabi. Tidak sebiasa ketika dia dijadikan apa tempat khutbah. Rindunya dengan Nabi kusing jere enggak ada akal ya pelepah itu ya. Nangis merintih. Ya, harusnya kita juga setangan ini ya. Allah subhanallah. Wa taslimu syajari lan ngucap salami pohon. Pohon mengucap salam kepada Nabi. Wa masyis syajaroti lan lumakune pohon. Wit lan lumakune wit atau pohon ilaihi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadati lan persaksiane syajaroh. Persaksiane syajaroh lahu maring kanjeng Nabi bin nubuwati. Kelawan dari Nabi. Pohon mengucapkan salam, bahkan pohon ada yang berjalan menuju Nabi dan bersaksi. Pohonnya bicara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Sampai sekarang ada ini Masjid Asy-Syajarah namanya. Itu di Mekah ada Masjid Asy-Syajarah. Di Madinah juga ada Masjid Asy-Syajarah. Jadi di situ akhirnya didirikan masjid, Masjid Asy-Syajarah. Wajtima'u syajarataini, wajtima'i syajaratan lan dadi kumpule pohon loro almutaba'idaini kang adoh karone. Waruju'ihi malan baline syajarataini lan baline syajarataini ila amkinatihima maring panggonane syajarataini, maring panggonane syajarataini. Wa daruratis syati lan susune wedus alha ili kang ora meteng susu kambing baru muncul ketika hamil sampai punya anak ya. Ini padahal lagi enggak hamil itu bisa diperas susunya. Nah, itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraddihi lan balikakane kanjeng Nabi
Lan balik kakane Kanjeng Nabi aina kota data bani Nu'man ing meripate kota da bin Nu'man ba'da an nadarat ing dalam suwese yang to copot apa ain ing dalam suwese yang to copot apa ain wasorat lan dadi apa ain wasorat lan dadi apa ain ila yadihi maring tangane Qatadah ila makaniha maring tempate ain maring tempate ain falam takun mangka ora ana apa ain iku tu'rafu den kenal apa ain pada dalika yang dalam sawise mangkana raddihi. Jadi ketika perang Uhud mata sahabat Qatadah itu kecuel sampai copot dicuel sama orang kafir sampai copot. Akhirnya matanya sahabat Qatadah diambil sama sahabat Qatadah dilaporkan ke Rasul. Ya Allah mata saya, ya Rasulullah mata saya copot ya Rasul. Lagi perang Uhud langsung dengan tangannya Rasulullah dimasukkan ke tempatnya tempat semula mata imam sahabat Qatadah langsung sembuh. Bisa apa? Bisa ngelihat lagi. Watafalluhi lan nyembure Kanjeng Nabi fi ainai aliyin ing dalam meripat lorone Sayyidina Ali. Ing dalam meripat lorone Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa kanan ana sapa Sayyidina Ali iku armada belekan. Maksudnya sakit. Fabari'a mangke waras sapa Sayyidina Ali min saati saking saknalika saknalikane tafalluh. Kedua mata Sayyidina Ali lagi sakit sampai belekan. Di empos karo Nabi Muhammad SAW langsung sembuh. Wa mashihi lan ngusape Kanjeng Nabi rijla Abdullah ibn Atik ing sikile Abdullah bin Atik ing sikile Abdullah bin Atik fabari'at mangkawaras aparijil fabari'at mangkawaras aparijil fil hali ing dalam seketika ing dalam sanalika itu seketika. Pernah Abdullah bin Atik sampai apa? Sampai kakinya itu lumpuh disentuh oleh Nabi langsung sembuh bisa jalan lagi. Wa asbahu dzalika lan padane mengkana-mengkana al-madzkur lan padane mengkana-mengkana al-madzkur min ibro'il mardo saking ngwarasaken pira-pira wong kang lare saking ngwarasaken pira-pira wong kang lare wa dzawil ahati lan pira-pira wong kang duwe penyakit dan pira-pira wong kang duwe penyakit. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.